Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibn Arabi Channel. Sesuai janji saya pada kesempatan yang lalu, saya akan melanjutkannya, Kamus Bahasa Arab bagian huruf Ba. Kalau lalu kita sudah selesai huruf Alif, sekarang kita lanjutkan dengan huruf Ba. Al-birru, kebaikan. Al-ba'su, kebangkitan. Bi harpu jarren. Artinya dengan ini menjelaskan huruf ini adalah huruf jar. Jadi huruf jar itu setiap sudahnya harus majrur atau berharakat kasrah. Selanjutnya bi'run, sumur. Bi'khtisarin, secara ringkas. Bada yabidu, membinasakan. Baridun, dingin. Baraka, memberkahi. Ba'a yabi'u, menjual. Baqi, kekal. Bala, balun, pikiran. Birragmi, meskipun. Bittaba'i, tentu saja. Bintidami, secara tetap. Bassah ya busu, menyebarkan. Bijanibika, di sampingmu. Biharun, lautan. Ini bentuk jamaknya dari kata bahrun. Bahasa ya bahasu, membahas. Bihadrati, di hadapan. Bikhairin, baik-baik saja. Bada'a yabdu, nampak. Bada'a yabdu, nampak. Bada'a yabda'u, memulai. Badi'un, indah atau pencipta. Buzurun, benih-benih. Dari ini bentuk jamaknya dari kata bazrun. Barrun, makan, daratan. Barra ya barru, berbuat baik. Bara'atun, tidak bersalah. Baramiju, program. Ini bentuk jamak dari barnamaj. Baramiju. Bardun, dingin. Barada, kedinginan. Baraka, berkah. Barmilun, barrel. Barid elektroni, email. Bustanun, kebun. Basharun, manusia. Basolun, bawang. Bidu'un, beberapa. Bitaqatun, kartu. Batalatun, pengangguran. Batnun, perut. Bati'atun, lambat. Ba'asa ya ba'asu, mengutus. Ba'da, sesudah. Ba'dun, sebagian. Ba'idun, jauh. Ba'irun, unta. Baqa'un, kekekalan. Baqiyya, yabqa, menetap atau tinggal. Baqiyyatun, sisa. Buka'un, menangis. Bikam, berapa. Baka, yabki, menangis. Biladun, negara. Plastik, plastik. Balagha, ilmu. Balagha, baladun, negeri. Balagha yablughu, mencapai. Bunnun, biji kopi. Binaun, pembangunan. Bunuwatun, kekanak-kanakan. Bana yabni, membangun. Bahaim, ini bentuk jamak dari kata bahimatun. Jadi karena bentuk jamak itu menunjukkan banyak, jadi artinya hewan-hewan ternak. Bahimatun, seekor hewan ternak. Biwasitatin, dengan atau perantara. Baulun, kencing. Biatun, lingkungan. Ini bentuk jamak dan mufradnya ada di bawah ini dijelaskan. Biatun, lingkungan. Ini satu lingkungan. Bayan, penjelasan.
Baitun, rumah. Baydaun, baydau putih atau cemerlang. Bayun, jual beli. Nah, sekianlah dulu. Kita alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembagian pembahasan kamus bahasa Arab pada bagian huruf ba. Insyaallah kita akan lanjutkan kamus bahasa Arab dimulai dengan huruf ta. Sekian, jangan lupa video saya di-like dengan mengaktifkan tanda lonceng, tanda jempol yang jempolnya menghadap ke atas, dan video saya di-subscribe dengan mengaktifkan tanda lonceng agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Dan video saya di-share atau dibagikan ke teman-teman agar manfaatnya lebih luas. Dan diberi komentar, komentarnya yang membangun, kira-kira ke depan bagaimana cara saya membangun channel saya atau video apa yang cocok saya upload di channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.